Pemirsa, ribuan warga berdesakan saat Bursa Lowongan Kerja atau Job Fair di Gedung Serbaguna Gor Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, sekitar 5.000 orang memperebutkan 1.000 lowongan kerja dari 40 perusahaan. Pendaftaran calon pencari pekerjaan yang akan mengikuti Job Fair nampak saling berdesakan di Gedung Serbaguna Gor Sidoarjo. Para pencari pekerjaan sudah mengantre sejak jam 5, meski stand lowongan kerja baru dibuka jam 9 pagi. Tidak hanya warga Sidoarjo, ribuan pencari kerja juga berasal dari daerah lain di Jawa Timur. Tercatat lebih dari 5.000 pendaftar yang ingin mendapat pekerjaan. Padahal kuota pekerjaan yang diberi pada Job Fair tahun ini hanya untuk 1.000 orang dari 40 perusahaan di Sidoarjo. Melamar pekerjaan, administrasi ataupun akuntansi. Pernah nyoba melamar di BUMN, saya pernah melamar di perusahaan. Akibat jumlah pencari kerja dengan kuota pekerjaan yang disediakan tidak seimbang, banyak dari pencari kerja yang harus pulang karena pendaftaran ditutup. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.